Summit Farm. Apa kabar, Om? Alhamdulillah, baik. Baik. Wah, nih gua ngelihat anak-anak Tits semakin gila nih pergerakannya. Ditambah lagi sekarang lu pada udah nge-breed sendiri, Om ya. Ceritain dong, Om, sejarah singkat Pulau Summit Farm ini, Om, punya lo. Sejarah singkat dulu. Ini tahun 80 kita punya kandang ayam. 80. Oke. Tahun 80 kita punya kandang ayam. Banyak lah. Ada dua banyak kandang ayam. Nah, itu kita buat ayam petelur. Setelah itu tahun 85 kita rubah menjadi ayam negeri, broiler. Broiler. Ya, ayam broiler. Itu dengan kandang-kandang yang luas, ada kurang lebih sekitar 12 sampai 15 kandang. Ya. Nah, kemudian tahun 91-92 itu mulai goyah, mulai merugi usaha ayamnya. Akhirnya jadi farm tuh tahun berapa? Itu tahun jadi farm ini akhirnya buat tahun 92 dengan nipil ya, nyicil. Nyicil, nggak langsung iya. Jadi sebanyak ini. Jadi satu kandang dibongkar, bikin dua baris kolam. Nanti bongkar lagi kapan, bikin dua baris kolam. Sampai akhirnya segini? Sampai akhirnya segini. Ini totalnya berapa sih, Om? Berapa bak nih? Berapa kolam? Sampai tahun 93. Total ikan total kolamnya sama empang itu ada 563. 563. Iya. Yang ngurusin siapa, Om? Yang ngurusin banyak dulu, ada karyawan itu ada di kolam itu 18 orang. 18 orang. Nah, mulai nge-breed ikan maskoki itu Om Bob dari kapan sih? Kan gua kemarin-kemarin sempet ngobrol nih sama Om Bob ya. Ternyata Om Bob tuh main maskoki udah lumayan lama. Awalnya malah red cap dulu ya, Om ya? Buat lempar ke pasar-pasar dulu ya, Om. Main red cap ya. Sebelumnya kita main koki-koki yang lain, ngambil dari Jawa. Itu tahun berapa ya? 2001-2002. Itu langsung dibreed koki-koki dari Jawa yang Om ambil? Enggak, digedein dulu baru kita breed. Kita ngambil ukuran 56 under baby lah ya, Om. 78 ya, ada yang baby max ya. Itu bangsa kalau dulu kan namanya Tosa. Terus kemudian Oranda itu dulu namanya apa ya? Panser. Dulu namanya Panser Oranda. Ya. Panser, terus kalau rancu itu dulu belum ada, adanya Lionhead, gitu. Oh, kayak nama pelet Hikari Lionhead, terus ya, gambarnya Lionhead itu gambar ya, rancu. Tapi oh, dulu Lionhead bentuknya kan manjang-manjang. Uh-huh. Ya itu, dulu belum ada, Demekin belum ada. Cuman itu aja tiga jenis yang saya punya. Kemudian adalah saya kenal Depok, saya mulai ternakin red cap sama mutiara jambul. Ternakan pertama Om Bob red cap sama mutiara jambul. Iya. Di tahun 2004 apa 2003? 2004. Iya. Nah, kemudian sampai tahun 2000 itu 2016 2017 masih sampai sekarang pun ada, cuman nggak maksimal, nggak saya fokuskan lagi. Karena semenjak adanya teman-teman komunitas tahun 2017 itu saya mulai ternakin. Pertama kali saya pengen nyoba itu Demekin. Kemudian Demekin, terus rancu Oranda. Saya awalnya nggak pengen ternak, nggak tahu ya, senang sama ikannya, cuman nggak senang ternaknya aja.
ceritain dong om, cara dari Om Bob untuk berternak tuh secara general hasilnya gimana? Apa aja yang awalnya disiapin tuh om? Ya sama ya, pertama siapin indukan ya, pasti ya. Siapin indukan, dilihat kalau memang udah, dia udah umurnya buat ternakin cukup. Terus kemudian memang dia bisa buat diternakin, ya tetap kita punya kolam-kolam buat ngebreed. Ya, contohnya yang di depan saya ini ada 10 kolam kecil yang buat saya breed. Ya itu tinggal berputar aja antara Demekin, Ryukin, sama Rancu, terus sama Black Rancu. Ya Rancu itu semuanya saya ternakin. Berarti awal bibit, kolam? Ya pertama ya itu bibitnya, apa indukannya, kemudian medianya. Ya kalau saya menggunakan enceng gondok ya. Enceng gondok tuh untuk apa om? Nah ini kan teman-teman mungkin pada bingung nih, enceng gondok buat apa ya? Buat dia kawinnya, dia jadi telurnya itu nantinya ada di enceng. Oh gondok. Nempel di enceng gondok, karena kan ada beberapa juga gua sempat lihat om, mereka pakai plastik tuh yang diseset-seset gitu om. Kalau Om Bob nggak pakai itu ya? Tali rafia yang di. Iya tali rafia, iya. Itu saya nggak pakai itu. Kenapa om lebih memilih enceng gondok apa namanya ya? Kapu ya. Kapu-kapu itu nggak salah. Saya nggak pakai itu. Saya cuma dari dulu ternak ikan pakai enceng gondok. Enceng gondok. Iya. Kenapa lo milih itu, Om? Karena ya kalau buat saya ya memang awalnya dapetnya enceng gondok ya. Terus dia punya rambut itu tebel, bisa sampai besar. Itu rambutnya bisa sampai. Nah dia buat nampung, istilahnya buat nampung telurnya itu maksimal di situ. Nah next apalagi om yang dibutuhin om? Bagaimana dengan air om? Air. Apa harus ganti air tiap hari? Apa air tua? Apa? Oh, kalau udah untuk yang ikan yang agak gedean itu ya air itu karena di sini saya tidak menggunakan kolam filter ya. Jadi air itu maksimal 4 hari udah saya ganti 4 hari. Berarti sistem Om Bob ngebreed itu dengan menggunakan sistem water change ya Om? Iya, water change. Airnya Om, air pangka apa air tanah? Air tanah saya. Air tanah ya Om? Iya, apa itu? Submersible ya. Yang dalam. Oh, ini yang penampungan Om Bob yang gede banget ini nih. Iya. Gini, by the way, penampungannya gede banget Om, kayak naro buaya. 6 meter. 6 meter? Ke bawah. Wow. Iya. Nah setelah itu om, bagaimana kita tahu ikan itu udah siap untuk dibreed gitu om? Kasih tahu dong om. Maksudnya? Bagaimana nih kira-kira kita tahu atau Om Bob tahu ikan itu udah siap untuk dibreed om? Ya, atau udah siap kalau untuk bertelur? Saya sih makainya minimal itu 6 bulan ya, baru saya pakai. Umur 6 bulan ikannya? Iya, minimal 6 bulan gitu. Itu baru saya pakai buat induk. Nah, selama ngebreed om, dari dia dikawinin terus menjadi telur hingga siap jual itu butuh waktu berapa lama sih om rata-rata? Tergantung ya, kalau ukuran 5-6 itu kurang lebih 2 bulan sih udah bisa, 2 bulan sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan 5-6 cm om? Ya, ada yang lebih cepat lagi, cuman biasanya sih rata-rata 2 bulan, 2 bulan setengah ya. Kalau di saya. Kalau di Om Bob ya. Berarti iya. Selama setahun Om Bob tuh panen berapa kali om? Ya setiap saat aja. Wah kolamnya karena, banyak sih. Iya karena kolam breednya juga banyak. Yang disortir itu ya bisa berapa hari sekali kita nyortir rayakan gitu. Nah soal pakan dong Om Bob, cerita dong. Apakah pakannya harus pelet kah atau pakan alami kah? Kalaupun pakan alami harus cacing sutra kah atau apakah om? Kalau untuk indukan itu saya pakai encuk ya atau jentik nyamuk ya. Berarti pakan alami om, pakan om lebih prefer pakan alami om sama jentik nyamuk. Setelah dia netes, kalau saya itu sehari dua hari baru saya kasih kutu air yang halus. Kutu ya, air? Kutu air kita saring lagi pakai seser yang halus. Ini yang buat burayak ya? Rayakan, burayak. Burayak ya? Ya. Burayak. Lalu? Nah, rayakan. Kalau udah agak
gedean dikit. Itu setelah sortiran pertama, nah itu saya kadang-kadang suka udah saya kasih cacing sutra pakan alamnya gitu, sampai dia bisa ya sampai saya jual itu pakai cacing sutra sama pelet. Berarti persentase ya, lebih besar adalah pakan hidup ya, Om? Iya kalau di saya. Nah, untuk pelet yang tambahan. Untuk yang sebesar ini, Om. Kecuali saya pembesaran. Untuk yang sebesar ini, Om. Gimana cara dapetin pakan hidup itu, Om? Apa Om nge-breed juga pakannya atau emang sudah ada tengkulak yang kasih ke sini, Om? Saya kalau untuk lucu itu jentik nyamuk dan kutu air itu saya bikin sendiri di rumah. Oh. Ada kita punya kolam. Uh-huh. Kita bikin buat lucu dan kutu air. Kutu air. Iya. Berarti cacing sutra sudah cacing ada tengkulak sutra saya beli. Iya. Oh. Enggak ada yang nyariin. Bagaimana cerita tentang Om Bob dan teman-teman Tit sekarang ada di sini? Ceritain dong, Om. Nih ada banyak nih. Ada Om Rainer, Baby Goldfish, iya. Baroka, Aulia Goldfish, Hello Goldfish, Odong-odong Balap, Guni Goldfish dan kawan-kawan. Gimana tiba-tiba bisa jadi satu di sini nih, Om? Saya pertama kali kenal dengan mereka itu saya diajak ada teman dekat rumah itu kenal sama mereka. Sama anak Tits. Nah, kemudian saya diajak sama mereka, sama dia ketemuan dengan mereka di suatu kafe lah, kita ngopi bareng, saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, ya akhirnya saya kecimplung dengan mereka bareng-bareng dan saya di sini sebagai breeder ya. Berarti jadi merapatkan barisan gitu ya? Itu tahun kurang lebih 2016 akhir, 2017 awal ya. Awal mulanya ya, Om? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Om, suka duka nge-breed di Pulau Samit, Om. Apalagi nge-breed Mas Koki ini apa aja sih, Om? Maksudnya? Ya, suka dukanya dalam nge-breed. Apakah sukanya dalam nge-breed karena faktor dari untungnya besar atau temannya jadi banyak? Enggak atau... ya, saya berawal dari hobi aja. Dari hobi aja, Om? Saya senang, saya suka sama ikan. Ya, akhirnya bisa jadi seperti ini. Kalau orang nggak suka, awalnya nggak suka atau tidak hobi sama ya, ikan, akan susah. Berarti Om Bob nih termasuk yang mencintai pekerjaannya, Om ya? Iya. Wah, ya, enak juga nih. Sampai sekarang, setelah berkecimpung dari tahun berapa ya? 90-an ikan, ya? 93 ya? 93. Sampai 2020 saat ini, masih eksis. Mantap, Om, mantap. Umur yang masih muda ya? Om Bob kelihatan umur 21 kok, Om. Alhamdulillah. Om, hamanya yang paling besar tuh di nge-breed ikan Mas Koki apa sih, Om? Hama, kutu yang palingan ya. Kutu. Kalau di saya itu kutu. Apa? Kalau istilahnya kalau buat saya kutu apa itu yang bulat, kutu piring, sama kutu jarum. Nasib itu aja. Itu hama anakan capung. Anakan capung tuh jadi kutu, Om. Jadi kalau di kolam breeder, kalau kita telat pindah, iya, itu capung itu akan bertelur di air dan anakan capung itu akan memakan rayakan Mas Koki. Oh, gitu. Nah, cara Om Bob dan teman-teman di sini untuk menghindari itu gimana, Om? Ya, Om, jangan telat nyortir. Jangan, berarti kontrol hampir tiap hari, Om? Iya. Nyemplung harus tiap hari. Sekian puluh tahun, Om, di kolam. Emang gak bosen? Ya, kalau bosen, ya kita tinggal refleksing kemana. Soalnya nih kan... Gak akan bosen lah, insya Allah. Enggak, kalau hobiis kan ya paling cuma berapa tahun gitu, yeah, kan, Om. Udah gitu juga, skop hobiis cuma berapa banyak ikan, kan. Ini Om Bob bener-bener bukan berapa banyak ikan, tuh kan, berapa ratus kolam gitu ya. Iya. Ya, di sini kan saya memang fokus itu... Sekarang lagi fokus Koki. Sebelum Koki, saya main ikan hias yang lain. Macam kayak rainbow,
Green Tiger, Sumatera Albino, Blue Eye, ya itulah. Ada Gepi om? Gepi ada, cuman itu nggak fokus. Jadi kalau yang fokus itu dulu itu memang saya itu dari tahun 93 spesialis rainbow. Jenis rainbow yang saya ternak itu ada 7 jenis. Cuman sekarang fokusnya lagi Mas Koki juga lagi saya fokuskan. Itu aja. Om Bob, tadi kan Om Bob cerita soal pakan alami ya Om. Sementara kan banyak teman-teman juga agak takut dengan memberikan pakan alami karena takut hama tadi kan Om. Iya. Nah, bagaimana sih Om memberikan pakan alami yang benar Om? Apakah pakannya harus diapain dulu, cacing sutranya atau kutu airnya atau encunya Om, apa gimana gitu? Oh, setiap kita ngambil encu atau kutu air di kolam encu atau kutu air, nah itu kita saring, kemudian nanti setelah bersih kita saring lagi. Nah, itulah yang bersihnya kita ambil. Berarti harus disaring begitu pun untuk encu, begitu pun untuk cacing ya. Nah, kalau dapat cacing jangan langsung, kalau saya jangan langsung dimakanin. Besoknya baru kita makanin. Jadi harus ada stok cacing dulu sebelumnya. Nah, yang lama kita makanin. Nah, yang baru besok kita makanin. Berarti yang baru ini ganti air juga Om buat bersihnya atau gimana? Cara yang baru apa nih? Cacing sutranya. Ya, yang baru ini masih belum saya makanin. Besok baru kita makanin. Diganti air nggak Om? Kecuali dari orang yang nampung dan atau orang yang nyarinya itu sudah ditampung di tempatnya dia. Jadi kita baru bisa berani. Kita berani baru makaninya langsung. Gitu. Kalau encu gitu juga Om? Kalau encu sih enggak. Kalau kita ngambil di kolam encu, di empang encu, kita serok, kita saring lagi. Sampai kalau saya bisa 2-3 kali saringan. Sampai itu benar-benar itu encu. Bukan nggak ada kotoran atau ya, telur apapun, penyakit lain. Berarti yang penting bersihin air ya Om ya. Bersih, kebersihan air. Cacing sutra pun gitu ya Om ya. Terus kalau kutir Om? Kutir juga begitu, sampai 2-3 kali nyaring saya. Om mau pakai pelet apa sih Om? Boleh nggak tahu mereknya? Rahasia lah. Oh rahasia. Oke deh Om Bob, terima kasih Om ya. Kasih tahu nggak? Om mau dong Om. Hah? Mau dong, apa tuh? Gue sih bujo doang. Oh peletnya peletnya itu dikasih tau Om Bob. Jadi dikasih tau Om Bob peletnya adalah tapi ada campurannya lah. Ada campurannya jadinya. Iya. Om Bob, thank you Om Bob ya udah ngasih waktu buat sharing di sini. Sama-sama Bre. Kira-kira Om Bob ada pesan-pesan nggak buat teman-teman hobis baru Om dalam melihara ikan Mas Koki? Hobis baru ya pokoknya cintailah ikan. Kalau memang Anda hobi, dan jangan setengah-setengah, jangan bosen. Ikan mati atau beli ikan baru, ikan mati, jangan kapok. Terus kita kembangkan, untuk kita biar tahu cara beternak atau cara merawat ikan yang baik. Okay, jangan kapok, terus aja. Intinya jangan kapok dan mau belajar ya Om? Iya, mau belajar, itu aja. Okay, Om, thank you Om. Siap. Sama-sama. Dadah Om Bob. Dadah Breng.